Halo teman-teman, perkenalkan, saya Yesaya Ariel Syafaat dari Program Studi Teknik Fisika tahun angkatan 2017. Awal saya mengenal program studi Teknik Fisika adalah ketika saya mengikuti workshop yang diadakan oleh kampus FISIT UMN. Dari situlah saya mulai tertarik dan juga mencari tahu mengenai program studi Teknik Fisika, yang membuat saya menyadari bahwa prospek kerja program studi Teknik Fisika di masa depan sangat baik. Karena mempelajari mengenai bagaimana cara mengaplikasikan konservasi energi, memanfaatkan potensi-potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia, serta merancang bangunan-bangunan hemat energi. Selama 3 tahun berkuliah di UMN, saya didampingi oleh dosen-dosen yang sangat ramah dan juga menguasai bidang yang mereka tekuni dengan baik. Proses pembelajaran yang dilakukan juga disertai oleh praktikum-praktikum yang dilakukan di laboratorium fisika yang memiliki berbagai macam peralatan yang memadai. Selama 3 tahun juga, saya memiliki satu pengalaman yang sangat menarik, yaitu ketika saya mendapatkan beasiswa untuk mengikuti studi visit ke RFH Köln dan FH Aachen di Jerman bersama dengan dosen dan beberapa teman saya dari program studi teknik komputer, teknik fisika, dan informatika. Di sana, kami mendapatkan wawasan mengenai industri 4.0, yaitu mengenai Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan juga Sustainable Energy. Di sana, kami mengikuti kuliah bersama dengan mahasiswa teknik yang ada di kedua universitas tersebut, lalu mengunjungi industri seperti Lukas Nule, dan juga mendapatkan tur keliling kota Köln. Nah, itulah sedikit cerita yang dapat saya bagikan kepada teman-teman saat ini. Kami tunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung di dalam keluarga besar Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara. Sampai jumpa di UMN!